Jogja Channel. Kali ini kita mau review movie. Kita habis nonton? Iya, habis nonton Terminator Dark Fate. Bareng, ini nonton acara nonton barengnya 20 Fox Century Indonesia bareng Radar Jogja. Thank you 20 Fox Century. Nah, gimana nih setelah nonton filmnya? Mas Anang mungkin yang ngikutin dari awal sampai yang sekarang terakhir gimana tuh? Oke, jadi dari awal sampai akhir filmnya overall sih bagus ya, dari kecanggihan-kecanggihan teknologi yang dibuat, yang dari dulu yang tahun 84 kemudian 91 yang Judgment Day sama sekarang itu beda dalam arti visualnya juga beda, dan semakin seru ya, semakin seru sih. Jadi emang film ini tuh kayak semacam, kalau dari sisi trivianya ya, ini tuh reuniannya Arnold Schwarzenegger sama Linda Hamilton. Jadi Linda Hamilton ini sebagai Sarah Connor. Jadi mereka ketemu lagi setelah 35 tahun. Jadi ini kayak ajang reuninya mereka gitu deh. Dan kalau dari sisi actionnya juga ini wow banget sih kalau menurutku gitu. Dan tadi sih aku sempat baca-baca juga ya, kayak di IMDb atau di Rotten Tomatoes juga ratingnya juga lumayan bagus. Jadi dia kalau di IMDb 66%, jadi not bad lah ya. Iya, not bad, dan itu tuh layak ditonton banget sih kalau menurutku. Jadi kalau kalian ini nggak spoiler ya, jadi kalau kalian tuh banyak lihat review-reviewnya, itu mendingan kalian nonton sendiri aja. Benar ya. Pasti itu. Di lebih studio bioskop kesayangan Anda. Kalau ada yang disayang sih, bioskopnya. Iya. Jadi film pertama semula 84. Ya aku nontonnya awal sih yang Judgment Day. Pertama. Oh, yang Judgment Day. Iya, karena yang film yang pertama itu tahun 84. Kan aku juga belum lahir sebenarnya. Masa? Iya. Oke. Okay. Jadi kalian sebelum nonton ya review boleh. Kalau kalian mau nonton filmnya semua pasti akan bingung. Iya. Akan ada part-part yang pasti akan kalian bingung. Bikin bingung. Iya. Bikin bingungnya karena timeline-nya. Timeline-nya okay. Akan jumping-jumping gitu. Karena emang kalau dari sisi James Cameron sendiri tuh yang diakuin cuma 3 ya, dari yang Terminator yang pertama, kemudian 84. Yang tahun 84, kemudian yang Judgment Day yang tahun 91 sama yang terakhir ini. Kalian harus nonton. Harus nonton ya. Segera mulai hari ini di bioskop kesayangan kalian. Bye. Bye.